Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Deal of Gaming. So guys, kali ini gue bakal mainin game game Attack on Titan 2 yang baru keluar. Kapan ya, bulan lalu apa berapa minggu lalu tuh? Ya, akhirnya gue main. Dan ya bisa dibilang grafika lumayan. Tapi BTW laptop gue hampir tidak mencukupi, apa ya, mencukupi spesifikasi yang tepat. Jadi mungkin ketika bermain bisa dibilang dapat FPS tuh kurang sekali. Tapi kalau untuk recording sih mungkin bisa dibilang lumayan ya. Jadi ya begitulah, kalian tonton saja. Dan nyata seru banget nih gamenya. Gua udah tamat. Gua baru main 3 hari aja udah tamat langsung. Ya mainnya seru lah. Kayak main funny di Mobile Legends. Oke, di sini gua udah kustomisasi karakter gua sendiri. So, kita mulai nih kita. Complete elimination. Mode lebih. Oke, pas belakang leher. Entah kenapa Titannya pasti yang dicari itu belakang leher. Gua nggak pernah nonton anime ya, jadi ya gua ikutin story dalam gamenya. Bisa dibilang bagaimana ya, lumayan lah. Seru banget. Dari efek visual 3D-nya tuh keren banget. Pas Eren jadi Titan, si Ani jadi Titan tuh keren kali lah. Dan gua aja baru tahu kalau si Leon bukan Leon. Bertolt itu jadi kolosal gitu. Gua baru tahu, gua enggak pernah nonton anime. Karena gua bukan wibu. Oke. Dan sekarang papa pedang gua bekas. Oke, selamatin dulu. Ada smoke signal. Sorry teman-teman, suara gua agak besar. Suara mulutnya bukan suara lagunya. Suara mulutnya agak gara gua kemarin 3 kali minum Coca-Cola. Ya, enggak, Fanta deh. 3 kali minum Fanta tuh langsung jelek, tak rasa tenggorokan. Gua mau teriak habis lah. Oke. Terus terbang. Itu disuruh selamatin siapa lagi? Si Levi, gua dong. Kita berdua mirip. Yes, ada kitanya yang belum tidak boleh dilewatkan. Ya, kita combo. Cing. Oh, lumayan damage-nya lebih dari sini. Cuma dapat motor tangan aja. Levi. Oh. Iya. Oh, yang kau di atap deh. Ini kita lu mati aja. Ini ngapain? Oke, mungkin kita tangkap satu yang Titan supaya dapat di galeri Titannya. Gua dapat satu Titan. Anjir, hilang deh. Bisa hilang. Itu di map gak ada. Tadi kalau salah gue udah sempat lihat Titan yang tengkorak. Mana dia? Turu. Anjir, kok gak ada Titan? Incer kepala, bukan tangan. Kampret. Tangkap kan? Lepas. Kepala belakang. Slash. Efficient elimination. Complete ya. Oh, ada masih ada kondonnya. Oh, itu dia di ujungnya kan. Lah, Max Blade gua satu. Cuma satu kali nuker pedang. Eh, gak apa-apa nih. Enggak, cuma sekali bisa nuker pedang. Gak terus-terusan itu pedang hancur. Pedang gua udah katana.
itu di sini banyak kali fitur-fitur, jadi kalian bisa customisasi karakter gitu sama kayak upgrade-upgrade gear-gear kalian. Ini gue upgrade gearnya udah nggak tahu, mungkin dah ya saya sampai terakhir ini ada gue reinforce deh, jadi kayak tiga penggabungan gear gitu deh. Oh ini dia, incer tangan. Bagus, dapat. Nah, incer kepala langsung. Levi bareng. Slash. Masih successful. Eliminate a large abnormal. Ini ternyata ada nama Titan sama abnormal. Gue baru tahu. Pas pertama kali main sih, saya udah biasa, udah normal. Frontline City Rescue, CSS. Ya, dapat A. 2 ke level 62 juga. Frontline total reward dapat semua. Oh, regiment funds. Lumayan. Dapatnya dulu. Si Connie botak. Ini mau bleed aku. Gua baru cuman iya dapat Captor Titan, dapat medium. Lumayan. Gua enggak kenal sama mau bleed, jadi gua enggak terlalu gini ke dia. Aduh. Gak tau gue dapet apa nih. Sumpah seru banget kalau kalian mainin. Jadi size-nya tuh cuma 25GB apa atau 22 tuh. Kalian download aja, ringan banget kok. Tapi kalau untuk spek gue sih jadi gini, kalau kalian mau download nih game Attack on Titan, minimum spek kalian lah GT 940MX kayak laptop gua ini. GT 940MX, RAM 4GB, Core i5 yang generasi ke-7. Itu punya gua dan memiliki VRAM 2GB serta 2,5GHz kecepatannya. Mungkin segitu aja udah selancar gua, tapi kan karena gua recording jadi agak lag deh. Kalau tanpa gua recording pas tadi kayak lawan Titan kan gua sempat dapat FPS tadi 30-35. Sekarang kalau kalian tanpa recording tuh paling kalian bisa 40-50 lah, 40-50 ke atas FPS nya Oke, jadi gua mainin lagi sekali dah. Godas Wild Instinct. Oke. Jadi gini guys, gua mau bagi pengalaman dulu tentang game Attack on Titan 2 nih. Jadi kalian baru main nih pasti susah banget ngontrol pakai stick gimana gitu. Gua pertama kali main tuh coba-coba pakai keyboard kan, wih, itu pencet I, J, K, L tuh, aduh, bingung lah. Langsung gue pakai stick. Gue coba mainnya nggak, lumayan lah, lebih gampang. Woi, sama tinggi Ymir lu, Ymir. Wiss, ya. Wiss, patah ketikan. Ulah, jadi ada kena jauh-jauh amat. Gila aja lu, aduh. Jangan ngambil teman gua. Itu tidak diperbolehkan. Kita selamatin Ymir dulu teman-teman, supaya kita bisa jadi hitam. Maksudnya dia jadi hitam, bukan kita sih. Oke. Kecepatan saya flex. Masya Allah. Itu tangannya langsung kepotong juga. Keras banget ya pedang gua, cuma saya bisa pakai sekali aja. Oke, kita. Oh, ada Hanji sama Shiko nih. Susah banget. Oke. Stress box yang Alvin confirmed. Itu punya Shiko nih sama si Hanji. Oke. Kita ke tempatnya si Hanji dulu supaya friend gue bisa nambah. Oh ya, BTW di Attack on Titan 2 ini gue baru tahu bisa dapetin enggak. Tapi gue pernah lihat sih di pas gue udah berteman sama si ada nama Sasa kan sini, itu bisa di captionnya tuh you can date with her. Nah itu dah, itu gue bingung itu ngedate gimana maksudnya. Kalau ngedate ya kayak bisa kayak visual novel gitu, bisa ada rutenya kan, ya nggak apa apa sih, gue seneng aja, lebih bagus gitu. Tapi kayak nggak cocok sih untuk gaming. Orang game perang malah lu romantis-romantisan. Kan beda ya. Aduh. Kita detik
Tristan dulu sama si Ymir. Oh my god. Titan. Iya. Oh shit. One hit. Gue pake jurus. Dibanting dia. Smoke signal. Oh, sasa. Itu. Anjir, telat gua. Sasa, tunggu saya. Oke. Wih. Kan dia cadet, apa nama cadet tau gini. Mungkin marah. Oh, cadet. Semua lend a hand. I am lend a hand to you, man. Saya tulis Sasa. Komplit banget ini, guys. Sasa saya tak bisa pilih, guys. Enggak. Wah, langsung di level 3 lagi. Dan slash. Oke. Ya cuma Ymir aja menjadi titan, ah malas gua. Gua nyari si Eren atau gak si Ani. Ani itu baru titannya keras banget menurut gua. Apalagi si Kolos, apalagi pakai kolosal. Tapi Eren kolosal cuma bisa dipakai. Jadi kan lu keluarin kolosal tuh langsung tak dah gitu aja. Coba nginja, mati, hilang, dah. Itu jelek pakai kolosal. Kalau armor titan sih gua belum pernah pake si Rainer. Gua pernah dapetin Rainer jadi tim. Jadi gua kurang tahu. Udah gua sama si Haji. Tembak. Ih, dapet titan gua. Ya hilang. Kamret. Gitu aja hilang. Ini lu. Lagi satu gitu kepalanya. Dan boom. Complete elimination. Ini smoke kan aneh, anjir gua. Saya boleh main enemy. Oh, sudah kudagu. Mencerah ke kanannya lu. Mantap, langsung lepas aja. Beda ya. Defense element elapse abnormal. Ada lagi kawan-kawan. Bukan. Di spinok. Bukan, oh iya, udah. Di mapnya udah kelihatan. Di pantas ngegesek di bawah. Kakasah. Itu pantas ngegesek di bawah tanah gitu. Nggak robek-robek gitu kan. Kulitnya nggak kelupas itu. Biar sedikit, dikit-dikit gur lah. Oke, ya. Wah, cewek, bukan cewek. Di tangan kanannya, slash. Di bagian belakang kepalanya dan slash. Nah gitu ya teman-teman, cara untuk ngebunuh titan tuh incer aja bagian leher belakangnya. Ntar jadi ada gini, ada tutorialnya pasti di sini. Ini sebenernya lumayan seru juga lah main attack on titan. Ya yes, nah level 63 as ASS. A ya apalah, spoil of what acquired. Gua dapet, ini titan kristal. Oh iya sih, fragment jagi, rare metal lumayan lah. Koni Sasa, wah Sasa paling pertemanan gua ada 6 cuy. Atau pertemanan di sini sampai berapa? Wah ada medium abnormal. BTW teman-teman, jadi di sini misalkan kalian sudah selesaiin semua misinya. Story mode udah tamat, kalian bisa ngejalanin side mission kayak ini kan gua side mission nih kayak ngancur-ngancurin titan dari berbagai daerah. Abis itu ada juga yang apa ya, kayak untuk meningkatkan pertemanan gitulah. Ya segitulah serunya Attack on Titan. Kalau pengen tahu lebih lanjut kalian bisa main sendiri dulu di Steam. Harganya gua kalau kemarin lihat sih kalau nggak salah gua 891 atau 831.000. Itu harga yang di Steam, tapi nggak tahu mungkin ada dapat promo diskon summer lah lewat ya. Nggak tahu sale apa sekarang nih. Ya beli aja kok.
Oke teman-teman, segitu aja video dari gue. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube gue ini, Deal Gaming. Dan apakah ada lanjutan tentang Attack on Titan 2? Gak tahu. Gue belum tahu. Kemungkinan sih ada, tapi karena udah tamat sih mungkin lanjutannya cuma lagi beberapa video aja ya. Padahal cuma 2 atau 1 video lagi. Karena gue udah tamat, jadi gue gak sempat ngasih tahu kalian misi. Karena untuk ngulang Attack on Titan itu, gue males banget. Itu lama banget. Sumpah. Tapi kalau kalian mainnya kayak gue, kayak gue kalau gak salah 3 hari itu mainnya baru pulang sekolah tuh dari jam 12:30 sampai jam 8 malam gue mainin. Itu terus-terusan selama 3 hari dan tamat langsung. Itu baru nama greget. Itu mah gue hampir gak makan sehari pas itu pernah juga. Tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu ya video dari gue. See you next time. Good bye.